Hai tuan-tuan dan puan-puan dan para viewers yang saya hormati. Hari ini Kak Syah nak sediakan bubur kacang merah ya. Ini dia kacang merah. Kacang merah ya. Saya dah rendam selama 3 jam ya. Dah basuh bersih dah rendam. Sekarang saya nak masak kacang merah ni. Masak kacang merah ni bersama dengan 2 helai daun pandan ya. Sehingga kacang merah ni empuk ya. Sekarang kita masukkan air secukupnya dan masak kacang merah ni empuk ya. Ini dia kacang merah ya. Dah masak hingga empuk. Selain daripada tu saya juga nak gunakan ya biji sagu ya. Ni ya saya punya sudu makan penuh ya. Dua, 5 sudu makan macam ni sudu penuh. Saya nak basuh sikit. Ini dia sagu yang telah dibasuh saya masukkan. Sekarang gaul rata. Jangan lepas tangan. Masak hingga sagu ni masak ya. Biar bubur ni mendidih sehingga sagu ni masak. Ini dia biji sagu yang saya basuh tadi. Dah masak ya dengan kacang merah ni ya. Tujuan saya masukkan sagu ni ya untuk bagi dia satu bubur yang pekat ya. Sebab selalunya bubur kacang merah ni kan bila dah sejuk ya, anda akan nampak macam berair di atas ya. So ini satu tujuan lah saya sediakan ya. Okey, selain daripada tu saya nak gunakan gula perang ya, yang low calorie ni. Kalau anda nak gunakan gula putih ataupun gula lain terpulang pada anda ya. Gula semua secukup rasa anda ya. Air sekali saya masukkan garam ya. Setengah sudu teh ya. Untuk sama ratakan gula kita ya. Saya tak bubuhkan santan, saya nak bubuhkan ideal milk. Sebelum kita makan, kita boleh bubuhkan ideal milk. Kalau anda bubuhkan awal sangat, nanti ya dia pun tak berasa sedap sangat. Ya. Bubur kacang ni kita kena sediakan dengan berhati-hati. Ya. Ya, dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Sebab kita letak biji sagu kan, dia mesti cair sikit. Bila sejuk dia akan menjadi pekat sikit, baru sedap ya. Daun pandan anda boleh keluarkan ya. Ini dia susu cair ideal. Sebelum makan anda boleh tuangkan dalam bubur ni ya dan rasakan. Okey. Kalau anda nak santan pun bolehlah, cara saya sediakan sangat simple macam ni. Tengok ya, pekat. Lagi satu, bila anda makan dengan biji sagu tak nampak sangat. Tengok ya, bubur ni memang pekat dan sedap ya. Pekat dan sedap. Okey. Selamat mencuba ya resepi bubur kacang merah ini daripada resepi Mami Kak Syan. Kak Syah nak ucapkan terima kasih untuk menonton dan juga untuk subscriber-subscriber yang baru yang subscribe channel saya dan telah memberi saya sokongan dan juga komen-komen yang munasabah ya. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat mencuba resepi ini. Bye.